karena dikasih hadiah dari Universitas Kota Serang, kita kasih saya yang pertama untuk wali kota ya. Tim para penggawa Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 usai laga perdana tahun ini. Ricky Kambuaya paling gokil. Para penggawa Timnas Indonesia yang telah berjuang di pentas Piala AFF 2020 sudah mulai membela klub masing-masing. Mereka giliran membawa panji-panji tim agar bisa berjaya di BRI Liga 1 2021-2022. Satu di antara klub yang bakal bermain sore ini, WIB Persebaya Surabaya, memiliki beberapa pemain yang aktif di Singapura 2021. Mereka akan menjadi pendorong luar biasa ketika Persebaya Surabaya akan bersua PSM Makassar pada laga lanjutan BRI Liga 1 2021-2022. Pertandingan akan berlangsung pada pukul 20.45 WIB di Stadion Ngurah Rai, Bali. Perjumpaan kedua tim memiliki bakal arti tak sekedar gengsi. Persebaya Surabaya dan PSM Makassar berebut poin demi ambisi masing-masing di klasemen sementara. Secara peringkat, Persebaya Surabaya berada di papan atas. Mereka hanya tertinggal 4 angka dari sang pemuncak, Arema FC. Sementara itu, PSM Makassar masih berkutat di peringkat 11, berbekal 23 poin. Nah, bagi kalian para player fantasi tim BRI Liga 1, jangan lupa untuk memilih pemain dengan kualitas terbaik. Beberapa nama memang wajib ada, terutama setelah kembalinya rombongan pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Pada laga nanti malam, tak ada pemain PSM Makassar yang baru pulang dari Singapura bersama Timnas Indonesia. Artinya, hanya ada 4 pemain Persebaya Surabaya yang bisa kalian pilih mengisi skuad fantasi Timnas Indonesia.